Di video kali ini kita mau membahas satu buah produk korek yang sangat menarik, Mas ya. Kita saksikan intronya dulu, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Mas ya. Hari ini kita mau membahas satu buah produk korek, Mas ya, yang sangat menarik. Kita akan mereviewnya singkat, Mas ya. Sebentar, kita ambil produknya dulu, Mas ya. Nah, ini Mas ya, produknya, Mas ya. Korek api plasma dengan COB, Mas ya. Ini cocok untuk EDC, Mas ya, untuk sehari-hari. Spesifikasinya seperti berikut, Mas ya. Silakan dibaca, Mas ya. Nah, untuk cara pengoperasian seperti berikut, Mas ya. Di pencet pertama itu di COB pertama, Mas ya, dengan warna biru atau warna putih. Kedua, redup. Ketiga itu kuning. Keempat, kuning redup. Kelima ini merah. Keenam, merah kedip-kedip. Ketujuh, Mas ya, ini senter, Mas ya. Kedelapan, redup. Dan ke-9 strobum, Mas ya. Untuk berikutnya kita buka ini, Mas ya. Nah, ini Mas ya, lampunya sangat menarik, Mas ya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini, Mas ya. Kita lihatkan plasmanya, Mas ya. Nah. Nah, kita zoom dulu, Mas ya. Biar lebih detail, Mas ya. Nah. Nah. Oke, Mas ya, kita coba bakar, Mas ya, bakar kertas, Mas ya. Sebentar, kita ambilkan, Mas ya. Coba bakar, Mas ya. Wih, sangat ganas, Mas ya. Wih, cepat sekali bakarnya, Mas ya. Wih. Berhubung saya tidak merokok, Mas ya, kita coba ini aja, Mas ya. Obat nyamuk, Mas ya, kita coba apakah terbakar. Kita kasih stopwatch, Mas ya, untuk membakar, Mas ya. Kira-kira berapa detik atau berapa menit, Mas ya? Nah, benar ini. Oke. Oke, Mas, kita stopwatch, Mas ya. Kita coba berapa detikkah ini untuk membakar si bat nyamuk, Mas ya. Oh, sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, Mas, kita ulangi, Mas ya. Oke, Mas, kita coba. Biar benar-benar terbakar, Mas ya. Nah, ini Mas ya. Waduh, malah. Nah, itu Mas ya. Ya, kurang lebihnya segini, Mas ya. Kurang lebihnya setengah menit, Mas ya. Atau 30 detik, Mas ya. Oke, kita matikan dulu, Mas ya. Untuk yang suka ngerokok ini cocok sekali, Mas ya. Oh ya, Mas ya, sedikit info, Mas ya. Kalau untuk korek ini ada indikatornya, Mas ya. Ada indikator berapa kita sudah menggunakan korek api ini, Mas ya. Untuk ketahanan baterai ini hampir sampai 1 hari, Mas ya. Oh iya, Mas ya, kalau kita menyalakan korek api seperti ini, nah itu agak boros, Mas ya. Seperti ini, nah ini agak boros, Mas ya. Kalau kita cuma gini, 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 ini agak awet, Mas ya. Nah, ini tersisa tinggal 96, Mas ya. Nah, untuk senternya kita coba di malam hari nanti, Mas ya. Sedikit info lagi, Mas ya, di sini sudah menggunakan tipe C, Mas ya, untuk pengecasannya, Mas ya. Nah, ini Mas ya. Oke, Mas ya, kita langsung tes untuk cahayanya, Mas ya, di malam hari, Mas ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, Mas ya. Kita langsung ke sana, Mas ya. Oke, Mas, kita sudah sampai di lokasi pengecasan senter, Mas. Senter korek, Mas. Ini kita mau tes cahayanya, Mas ya. Oh, sebentar, Mas. Kita matikan flashnya, Mas ya. Oke, Mas, kita coba COB-nya, Mas ya. Mode pertama, bismillahirrahmanirrahim. Jret. Wih. Cukup wadang. Pol, Mas. Sangat-sangat wadang alias sangat terang, Mas. Oke, kita cek lagi. Wih, mati, Mas. Sebentar. Oke. Mode kedua ini redup. Langsung mode ketiga ganti kuning, Mas ya. Mode keempat kuning redup. Mode kelima merah, Mas. Wih, mantap.
mode ke-6 ya, kedip-kedip mas ya. Wih, mode ke-7 ini ada senternya mas ya. Mode 8 redup, mode 9, nah ini strobe mas ya. Ada satu mode lagi mas ya yang belum banyak diketahui mas ya. Ini dipencet agak lama mas ya. Nah ini kuning dan putih jadi satu mas ya. Nyala bersama mas ya. Kalau dipencet jadinya strobo mas ya. Nah ini mas ya, banyak yang belum tahu mas ya. Oke, kita coba senternya mas ya. Kita coba senternya. Nah ini di jarak 10 meteran ini mas ya. 10 meter masih terlihat jelas mas ya. 20 meter juga jelas mas ya di sini mas ya. Ya 18-20 mas ya. 25 masih kelihatan mas ya. Kita coba di itu mas ya, di pohon yang agak tinggi mas ya. Ini juga masih terlihat jelas mas ya. Di pohon 70 terlihat tapi samar-samar sih ya. Kalau di sini langsung kelihatan mas ya. Wih, mantap mas ya. Ini baterai agak awet mas ya. Ya lumayan awet mas ya. Kalau untuk senter juga awet. Kalau untuk mode ini mas ya, mode korek seperti ini. Nah, kalau dipencet terus gini agak boros mas ya. Nah, pencet tut, rada awet mas ya. Nah, ini sangat recommended mas ya. Nah, oke mas ya, sekian dulu. Aduh, malah mati. Oke, sekian dulu video dari kami mas ya. Jika ada kritik dan saran, sangat diperlukan mas ya. Saya berterima kasih mas ya kalau ada yang kritik atau yang saran mas ya. Saya pemula, baru belajar, biar kita sama-sama belajar mas ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment mas ya. Oh iya mas ya, kita coba di air mas ya. Apakah tebus mas? Wih, ketok cetok mas ya. Lu mas ya, onong iwak bareng mas ya. Lu ada ikan terlihat mas ya. Ini juga kelihatan mas ya, sangat kelihatan mas ya. Oke mas ya, kita pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mas ya. 30 meteran, 25 sampai 30 meter mas ya. Mantap, kita pulang.